Okay, turn on. Turn on. Okay. Eco, aku tekan eco lah. Dia akan tutup. Tengok, dia punya suara. Hey. Okay, korang dengar ah. Aku buka race mode. Bermaksudnya dia punya buff buka. Okay, dia punya vacuum akan tendang dia punya bufftronic itu buka. Salam guys, hari ni aku bawa Sirocco ni. Okay, eh korang pun tahulah Sirocco ini aku tengah bawa ni dalam 1 bulan ni. Masa after aku baru habis pasang bumper Sirocco R ni. Actually tak ada muffler langsung dekat belakang. Disebabkan kalau masa korang tukar bumper Sirocco R tu, dia kena potongkan korang punya muffler. Kalau muffler tak potong, dia punya baru punya bumper dia tak boleh masuk. So hari tu dekat Port Dickson kan, Rex Super Sport, dia directly cincau kan I punya muffler. Satu barang yang lucu, hari tu aku pergi ke kedai member kan, mereka tanya dekat aku, "Weh, kereta you ni exhaust buat mana? Sedap bunyinya." I tipu member, I bagi tahu dekat member, I modification ni murah sekali, cuma hanya perlukan RM10 sahaja. Ha, Makita untuk potong kan, siap macam ni je, tak payah tukar apa-apa. Ha, just kidding lah guys. Aku ni memang nak tukar muffler pun, just tunggu I punya member ni daripada Max Racing ni. So aku sekarang nak on the way pergi pasang Max Racing punya muffler. Kedai exhaust, Adrian last time dah pernah bagi tahu sama korang kan, kedai exhaust ni dia memang special. Ha, hari ni korang pergi kedai exhaust, kereta korang punya piping 1.5 inch, dia cakap 2 inch bagus. Ha, lepas tu kalau kereta kurang 2 inch, dia cakap 1.8 inch bagus. Ha, lepas tu dah siap buat piping, kalau kereta kurang tak ada bullet, dia suruh pasang bullet. Ha, dia cakap tak ada back pressure. Ha, lepas tu kalau kereta kurang ada bullet, dia suruh kurang cabut bullet. Ha, inilah trik kedai exhaust. Ha, kurang kalau pakai muffler yang 5 chicken tu, dia cakap, kereta kau ni beza tak boleh. 5 chicken tu dia tak sesuai. Ha, dia kena pakai spoon. Ha, lepas tu kalau kereta beza kurang pakai spoon, kurang pergi kedai exhaust, dia cakap, "Weh, spoon ni dia tak sesuai dengan beza. Kurang kena pakai Nismo, Nerf Spec 2 punya muffler." Ha, macam-macam lah kedai exhaust. So satu hari nanti kalau macam ni, Adrian pun nak pergi buka kedai exhaust lah, senang. So apa yang Adrian nak cakap, kalau kurang pergi ke kedai exhaust, sebelum kurang pergi ke kedai exhaust, the penting sekali, apa yang kurang suka, lepas tu korang buat survey dekat YouTube ataupun Wikipedia ataupun Google, piping apa, resonator apa, catback apa, korang punya downpipe ataupun korang punya extractor yang sesuai, korang cari sendiri, korang pergi ke kedai exhaust, korang pasang terus. Jangan dengar banyak kepada kedai exhaust lah kadang-kadang, except korang cari yang pakar lah. Yang pakar tu dia memang okey lah, dia dah buat banyak kereta, dia memang faham lah. Banyak kedai exhaust tu dia main maling King Kong kepala kong keng, dia pakai hantam je. Dia janji dia nak untung. Korang pakai 421, dia cakap tak cukup, kena pakai 41. Kalau korang punya kereta dah ada 41, dia cakap, "Eh, kereta you tak ada brake pressure kan, dia punya lajak tak ada," dia suruh korang tukar 421. Habislah macam ni. Setengah tahun tukar sekali. So sekarang aku dah sampai dekat location tu. Actually untuk Max Racing tu, dia adalah satu company, dia bukan kedai exhaust, tapi ini kedai member dia lah. Dia suruh datang sini, assemble dekat sini lah, senang. So locationnya dekat sini lah, as korang boleh tengok. Kalau korang tahu lah, kalau korang budak Bukit Mentajam kan, dia area-area sini lah, Bukit Mentajam. Rendah kereta ni, aduh, tengok after lower kan, rendah. Bang Malai, okay. Koi lah. So itulah yang tak ada exhaust tu, yang pakai RM10 potong je. Kau tim dia punya suara je ni. Tengok suara buruk kan. Bos sudah buat siap-siap hari ni. Nak exhaust kalau stainless steel, kalau exhaust pipe kena exhaust yang betul-betul, dia kena pakai argon yang macam ni. Okey. Cik Max ya? Oh, ET. Tahu sih, cik bagi hong tau Max Racing. Okey. So ini dia punya muffler. T-box valve.
Okey, yang ini ada satu valve dekat sini. Dua valve dekat sini. Yang ini pula, yang ini baru punya kan, bos. Ini baru sekali memang, oh. Pakai apps memang, oh. Yang inilah. Macam ni. Dia punya modul. Flow Smart V2. Okey, lepas tu yang ni semualah. Dia punya barang semua ni. So, mari aku explain jap. Untuk T-box valve, okey, banyak orang dia tak tahu. Exhaust korang daripada engine, dia masuk ke sini. Okey, dia masuk ke sini angin. So dia akan, originally dia akan macam ni. Okay, dia angin keluar kat sini. Dengan angin keluar kat sini, so dia punya bunyi akan rasa original lah. Dia macam ni keluar. Okay, so angin masuk kat sini. Dalam ni mungkin sini adalah dia punya kapas. Kapas untuk hilangkan dia punya bunyi. Dan untuk valve ini, kalau kurang turn on kan. Okay, so setengah orang dia bagi button lah yang dulu punya. Yang baru ni, Flow Smart V2 ni, dia pakai apps. So dia akan buka sendiri dia punya throttle, ataupun korang nak pakai controller pun boleh. So once valve ni buka, so angin akan keluar kat sini, dia direct straight keluar dekat sini. Dia tak menerusi sini lah, ataupun dia dua-dua sekali. So the main point is dia directly keluar kat sini dulu. So dia akan rasa lebih kuat lah dia punya bunyi. Dia macam straight pipe lah. So aku sarankan kalau korang pakai yang ada valve kan, muffler yang ada valve tu, korang kena pakai satu resonator, ataupun kita Malaysia kita dipanggilkan bullet lah. Bullet. Kalau korang straight pipe, pakai maintain balik original punya muffler, dia okey lagi. Tetapi kalau korang tukar T-box yang macam ni, yang ada valve, dia adalah straight pipe. So kalau korang tak ada itu apa dia, bullet, so kereta korang dia akan rasa macam Milo tin lah. Dia macam setengah Proton 4G13 tu. Dia daripada sini pam 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 sampai sini je. Nah, dia punya bunyi tak henti. Nah, itulah, itu yang kita dipanggilkan Milo tin. So kereta kita, kita jangan buat macam ni lah. Walau bagaimanapun, kurang kena ada inilah, lebih baik lah. So yang ini adalah yang original. Comparison ni, bos dia dah buat siap-siap lah. Dia dah molding siap-siap. Dia buat banyak kereta Sirocco, Volkswagen, tengok. Yang ini original. Lepas tu yang ini Max Racing. So apa yang penting korang kena ingat lah, kalau exhaust ni dia memang penting. Kalau stainless steel, dia kena macam ni ya guys. Okay, again, ini baru kerja yang betul. So actually untuk Flow Smart V2 ni, korang boleh scan dekat sini. Okay, nanti aku tunjukkan iOS ataupun Android. Ini kena cucuk dekat OBD. So yang V2 punya version ni, actually dia macam dulu korang pakai valve system kan, dia bagi remote kan. Actually untuk remote tu, Adrian percaya kalau korang pakai start-start, masa korang dah siap pasang, korang memang akan tekan lah. Tetapi after sebulan, aku rasa control tu korang biar je. Korang tak pergi buka pun, ataupun korang tak pergi tutup langsung. Sebab daily drive, mana korang sengaja tiap-tiap kali pergi tekan, tutup, tekan, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Jangan tipu pada aku lah. Korang tak ada tiap-tiap kali macam ni lah. Korang pun akan rasa boring guys. So mereka keluarkan yang V2 version ni, korang boleh set korang punya RPM sendiri. Iaitu kalau masa korang tekan sampai 3000 RPM, dia akan auto buka. Macam ni mah baru syok. Oh yo. Oh, so belakang dah buka dah. Okay, ni 2.1 inch lah. Tak kena convert kepada 2.5. agak-agak berapa jam lah boleh siap bos? Sabuto salam tengah mesti lah, mesti lah, kena downpipe dan tolim tengah. Oh, downpipe. Oh, downpipe susah nak buka sikit. Bos cakap lebih kurang 5 jam. Banyak sial barang Max Racing ni. Max Racing, tengok Facebook, Instagram, Max Racing Exhaust. Ni downpipe kereta aku, 980. So mari kita beza tengok. Ni barang ni kan, korang tengok sendiri. Ini yang original. So untuk downpipe, kalau yang 1.4, kalau korang nak buka, dia memang susah sedikit lah. Dia memang agak rasanya 1 jam lebih. Kalau cepat, kalau lambat pun 2 jam lebih, sebab kena buka banyak barang. Dia macam kereta Honda lah, K-series dengan B-series. Dia punya engine kalau 2.0, untuk Sirocco ni kalau 2.0 dia terbalik. Dia berapa skru je, dia ambil keluar senang. Tapi yang untuk 1.4 ni, dia memang susah sedikit lah. Dia punya downpipe, dia macam mes juga, dia berhadapan bumper. Okay, so dia susah nak ambil keluar. Okay, ini dia, ini Flow Smart V2 controller. Dan dalam sini ada dia punya adapter. Okay, adapter. Lepas tu dia punya remote. Sama lagi, guna you punya smartphone untuk scan sini, QR code. Ini remote you tekan sini boleh ada function meh? Tak ada lagi kan? Sekarang ada. Angin lah? Ada meh? Sekarang ada. Oh, ada angin lah? Jadi dia ada buka, tutup,
sama auto, auto punya function lah. Ini dia punya unique lah tentang Flow Smart V2 ini. Dia ada unique mode tentang auto mode. Dia ada dia ada pelbagai function dekat dalam lah. Nanti yang akan previous punya tak ada kan? On off saja kan? Ya, previous punya cuma auto detect saja. Lepas tu sekarang auto punya dia ada adjust dia punya RPM sama dia punya WAF tutup timing. Basically kita adjust dekat handphone. Lepas tu dekat sini kita tekan auto je lah. Pakai phone tekan je boleh. Dalam itu phone dia ada ini 3 mode juga dekat dalam. Dia punya button. Oh, sama juga. Sama juga. Okey. Sama juga. Ni takut dia tekan banyak kali dia boleh malfunction, boleh ke tak? Dia memang okay tahan lah. Kami sudah test dengan produk ini. Kami memberi 3 tahun. Lepas tu produk ini R&D kami sudah test secukupnya untuk semua itu bahagian dalam itu elektronik itu barang memang tahan lasak lah, memang tahan lah. Dah nak asyik lah. So aku punya kan kena letak satu resonator ataupun Malaysia kita panggil bullet lah dekat belakang sini, dengan sebiji lagi dekat tengah. Lepas tu stainless steel piping. Tengok, stainless steel piping. Lepas tu guna argon lah. Ini kita panggil argon lah. Okay. Lepas tu sini pakai clamp. So one thing, apa pasal kita kena pakai dua resonator, disebabkan kalau korang pakai ni kan, T-box ni, korang buka dia punya itu valve kan, dia adalah straight pipe. So ini dia kurangkan bunyi sedikit. Lepas tu dia punya back pressure lebih baik sedikit lah. Ini pun ada tiada, kau ni mewah itu dah, tu punya mewah itu dah. Cepat ya. Forged carbon punya tip. Suyung. Tu, cantik. Ni lah baru panggil kereta. Kau cek dia wah. Mana? Mau potong sikit ni. Alright guys. So, aku nak explain sikit. Max Racing ni actually kalau aku dah buat sedikit survey lah dekat dia punya website lah, korang boleh check out mereka punya Max Racing Exhaust. Untuk brand mereka, actually untuk T-Box ni, dia bukan saja T-Box, T-Box valve tu, dia ada banyak jenis. Untuk T-Box saja mereka ada 2.5 inci, 2 inci, 3 inci, as that depends on kereta juga. Kalau ada apa-apa pertanyaan kan, kalau masa korang nak purchase kan, korang boleh tanya dekat Shopee pun boleh lah, ataupun kedai-kedai exhaust yang ada jual Max Racing punya produk. Korang boleh try tanya tengok. Actually untuk kereta dia tengok CC ataupun horsepower korang. Kalau nak remap, setengah professional punya kedai exhaust dia boleh explain. Dia bukan pakai main hantam je guys. Setengah kedai exhaust, kalau korang punya barang sudah okey, korang masuk kedai dia, dia suruh tukar lagi, dia cakap tak okey. So korang kena cari yang pakar lah, ataupun as Adrian cakap tadi lah, korang kena buat research sendiri. Sebab dia depends on CC. Setengah airflow dia memang keluar banyak. Untuk kereta yang CC besar, horsepower yang tinggi, kita memerlukan 2.5 inci ke atas lah, ataupun 3 inci lah. Setengah kereta kalau NA, korang masih nak pakai T-box, lepas tu boleh adjust valve kan, korang boleh ambil yang 2 inci lah. Jangan-jangan kalau 1.6 ataupun 1.3, korang pakai 3.5 inci, dia memang tak ngam. Dan satu lagi aku nak bagi tahu untuk kedai ni kan, actually aku pun first time, sebab boss Max Racing dia sudah datang sini. Aku ternampak dekat sini, korang boleh tengok. Dia ambil banyak Max Racing punya stock. Max Racing, Max Racing banyak jenis, banyak jenis korang boleh play. Yang macam telur punya pada macam ni, yang bulat untuk tubuh punya, yang besar punya macam ni semua tengok. Yang tabung macam ni semua tengok Max Racing je punya logo. Tengok Max Racing. Okay, Max Racing Exhaust. Bukan saja exhaust, intake pun mereka ada. Macam kereta Pro 2, Proton, intake mereka semua ada. Okay, Max Racing. Cool lah, banyak korang tengok exhaust ni. Kalau exhaust ni kan, letak dekat sini, style. Ataupun ni, tu dia lorry je ni. So korang tengok, ni Max Racing. Atas ni, kat atas ni. Lepas tu, ni Max Racing, Max Racing, Max Racing. Banyak jenis. Tengok yang ni, Max Racing. Korang tengok boss punya skill, detail kan. So guys, apa yang korang kena buat adalah download apps inilah. Okay, namanya Flow Smart V2. Lepas tu open, nanti dah siap kan, korang kena connect Bluetooth lah. So nanti dia akan keluar yang Flow Smart
yang itu Max Racing, korang just connect. Lepas tu dia akan masuk ke interface. Lepas tu baru start korang boleh adjust lah dia punya setting semua tu. Okay, mari aku explain lah sekali lagi ya. Sebab ramai orang dia cari dekat App Store ataupun iOS, tak ada. So first thing korang kena scan dekat sini. Okay, lepas tu tekan. Ada keluar ni, website ni. Dekat website sini korang scroll. Korang boleh nampak ni, icon ni, korang tekan. Lepas tu dekat sini dia ada tulis Android ataupun App Store. Korang download dekat sini. Okay, lepas tu download. Sebab setengah orang dia tak dapat cari dekat App Store dengan Play Store. So korang just install dekat sini lah. Senang sikit, okay. Cincai-cincai punya kedai Aerosol, mana ada buat cantik-cantik je ni. Ni kaki semua bos custom. Okay guys, korang tengok dia punya tapak ni. Tapak ni, korang tengok lah dia punya tip. Forge carbon, cantik kan? Sudah turun Jack, sudah siap. Dahsyat guys, meloket, merecik hawa. Okay, sekarang kita pergi tengok dia punya downpipe. Downpipe dia macam ni lah. Okay, tadi bos cakap tak nak tutup cover dulu sebab nak bagi tengok kan. Okay, downpipe dia macam ni. Nanti cover akan tutup. Yang ini nanti kita tukar. Belum tukar lagi. Nah, satu set siap sekali. Ini adalah Max Racing punya intake. Ini dia punya intake. Weh, besar gila. Dengan cover ni, cover ni. Okay, tengok dia punya lubang. Besar kan? Dekat sini dia tulis horsepower plus black edition. Sepimer seko pai tau je. Okay, ni simpan nanti. Ni semua tak guna dah. Kena cabut dah ni. Kita tak pakai dah ni. Volkswagen punya besar. Kalau Mercedes kecil je. Besar ni. Kotak pun besar. Korang tengok. Ni original. Yang ni baru punya. Ni ada mayat dekat dalam. Tu dia kawan-kawan. Abut dia burung. Ciao ya. Oh ciao lah. Okay. Ciao. Mesti Batman pun dah. Tengok macam ketam. Kalau tak tukar intake pun, aku tak tahu kereta adalah ada mayat. Kelawar ke, burung ke, ataupun ayam. Tak mungkin kot, ayam. Anak ayam. Mati di dalam. Aku rasa proses agak-agak, tadi pukul 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 jam lebih tu. 5 jam lebih. Hari ni berapa letih, berapa peluh pun, korang tengok aku punya rambut masih tinggi sebab aku pakai Gatsby. Lebih kurang dah nak siap dah. So dia punya design macam ni lah. Cantik sikit lah. At least korang boleh nampak dekat dalam sini kan. Dia punya air intake. Open air. Open air intake. Cara pemasangan controller pula. Modul ni. Actually ni sangat senang je. Dia sambung satu vacuum dekat dia punya valve dengan yang ini. Korang cucuk lah dekat mana-mana pun. Area rokok-rokok tu. Lepas tu ingat, ni kena sambung. Ni Bluetooth OBD2. Okay. So guys, aku nak bagi tahu kan, setengah kereta dia ada soket ni. Oh, gelap ni. Setengah kereta dia tak ada. Okay. So kalau ada, senang sikit lah. Kalau tak ada soket yang tempat rokok tu, korang kena sambung pergi depan ataupun korang bypass wire sendirilah, senang. So dia tak payah tebuk lubang. Bos cakap yang ni korang keluar, terus keluar dekat sini je. Lepas tu korang cucuk ni. Senang sikit. Dia punya modul. Okay, sambung valve pula sekarang. Oh, rupanya begitu. Hose tu, korang sorok-sorok je lah dekat belakang. Sebab dia punya hose kan, jangan kena exhaust pula. Nanti kena exhaust, dia jadi melting. So korang sorok dekat belakang. So tak nampak je ni. So mari kita test bunyi sekejap. Okay, turn on. Turn on. Okay. Oh my god! So sekarang aku nak bagi tahu sama korang dia punya ni. So korang tekan Bluetooth. Lepas tu Max Racing OBDV tu. Okay, dia macam ni. Dekat sini korang boleh set RPM berapa korang nak set, boleh lah.
Macam example aku nak set rendah sikit kan, 1005, okey kita tekan okey. So ni intake yang original, kita tengok before after dia punya suara macam mana. Dekat sini eco, race mode ataupun auto, ataupun korang pakai korang punya remote control pun boleh lah. Tetapi yang ini cantik sikit, aku berpasang je, aku arrange lagi tempat mana yang cantik kan. So masa korang tekan minyak kan, dia punya, oh syok man, syok. Auto mode aku belum betul-betul adjust lagi, aku temporary adjust dia punya RPM around 2005 lah. So kalau korang nak tengok kan, okay aku tekan auto mode kan, auto mode dia ada ni macam ni. So masa korang lepas RPM 2005, dia akan buka sendiri. Sekarang dia punya exhaust tutup. Okay, lepas tu masa korang tekan minyak, dia punya delay time korang boleh set juga. Berapa saat baru dia start tutup. Lepas dia turun 2500 RPM, korang boleh set 3 saat ataupun 2 saat ataupun tak nak saat pun boleh, directly tutup. So sekarang exhaust tak ada bunyi. Okey, tengok tak ada bunyi. Lepas tu kalau korang tekan, exhaust buka, tengok. Memang function. Isak weh blue. Conclusion. Okey, untuk exhaust ni aku bagi tunjuk sekali lagi ya. Ya ni. Cantik kan? Aku after dah bawa around seminggu lah. Okey, seminggu. Untuk try, purposely untuk try dia punya exhaust ni, dia punya sistem ni. Memang berkesan. Okey, aku tunjuk kurang lah dia punya apps kan. Kita start kereta dulu. Tengok dia punya bunyi, dia auto on. Dia tak sama dengan setengah modul yang korang pakai pasang Valvetronic kan. Masa korang tiap-tiap kali naik kereta, korang kena tekan on dekat remote tu. Yang ini dia auto. Dia akan save dia punya memory, sebab yang modul yang aku pakai tu V2. So aku tunjuk kan, korang macam ni. Okay, korang boleh tekan back macam ni. Okay, korang boleh search yang Max Racing ni, korang tekan Max Racing. Dia punya modul ni macam ni. Senang je. Okay, mari aku explain sikit. Okay, untuk RPM ni, korang tekan sini. Korang boleh set je berapa RPM dia nak buka. Let's say kalau kereta turbo, mungkin kalau korang tengah cruising kan, korang boleh set lah 2500 ke ataupun bawah sedikit masa dia buka. Lepas tu dekat sini dia ada eco, race dan auto. Dia sama dengan button juga. Korang tekan DIY. DIY ni dia delay system. Kalau korang bawa turun daripada 2500 RPM, dia directly tutup lah. Tapi kalau setengah orang dia nak delay sikit, dia delay 3 saat. Dia boleh sampai max. Oh banyak 13 saat. Dia banyak saat. Sampai 25.5 saat. Okay, yang itu terlalu lama lah. Kita set around 4 saat. Disebabkan kadang-kadang kita buat dekat highway kan, kita cruising, kadang-kadang dia, kita tak nak dia tutup terus. So kita tekan 4 saat pun boleh atau 5 saat. So korang just tekan auto lah. Ataupun usually kalau korang tak nak pakai auto mode ni, korang boleh pakai je manual. Okay, eco ataupun race mode. Aku pakai eco. Aku tekan eco lah. Dia akan tutup. Tengok dia punya suara. Okay, korang dengar ah. Aku buka race mode, bermaksudnya dia punya buff buka.
Okey, dia punya vacuum akan tendang dia punya Valvetronic itu buka. Tekan eco. Dia tutup. Tak ada bunyi ya. Okey, exhaust tak ada bunyi ya. Aku tekan race mode dah. Dia buka. Syok kan? So, ni dia lah. Max Racing punya T-Valve exhaust muffler dengan dia punya itu resonator 2 biji. Lepas tu dia punya yang penting sekali lah, dia punya module lah. Sangat syok. Korang boleh set RPM sendiri. So untuk kereta ni temporary, belum remap lagi. Bulan depan aku akan buat video lagi untuk remap. Sekarang yang ini pula, masa senang aku nak tukar Max Racing juga kepada CLA 45 ni. So video sampai sini, aku nak ciao dulu. Adios.